Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube Arum Sport bersama saya Arum. Nah, ini teman-teman ya, sebelum saya memulai video saya kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Arum Sport nih teman-teman ya. Nah, di sini Arum selalu mengingatkan teman-teman yang mau berbelanja online tuh hati-hati karena lagi maraknya penipuan online. Jadi harus pandai-pandai buat pilih seller nih teman-teman ya. Dan di sini Arum hanya punya satu nomor WA, yaitu 0858-5098-0488. Jika nanti ada yang menghubungi teman-teman dengan mengatasnamakan Arum Sport, tapi nomor WA-nya bukan nomor yang ada di bawah ini, itu tentunya bukan Arum Sport. Nah, oke, ini langsung aja nih teman-teman ya. Nah, di depan Arum ini ada unit terbaru nih teman-teman ya. Ini ada Predator LDT OD38 nih teman-teman ya. Nah, yang kemarin-kemarin Arum pernah review itu yang OD-nya 50. Nah, kebetulan ini ada OD38. Nah, buat teman-teman yang mau tahu speknya seperti apa dan harganya berapa, langsung simak aja videonya sampai habis. Oke, untuk senapan ini mempunyai panjang larasnya itu 50 cm nih teman-teman ya. Dengan OD larasnya itu 13 dengan alur 12. Untuk larasnya sendiri ini berbahan baja. Nah, oke nih teman-teman ya, langsung aja. Lalu di depannya ini juga sudah dilengkapi sama nepel peredam. Jadi nanti kalau misalnya mau pasang peredamnya, nanti bisa dilepas dulu untuk nepel peredamnya nih teman-teman ya. Dan untuk tabungnya sendiri, ini tabungnya berbahan dural nih teman-teman ya, dengan OD 38. Nah, lalu di sini juga sudah dilengkapi sama ras tabung atau pelindung tabung. Jadi pastinya lebih kokoh nih teman-teman ya. Lalu di atasnya ini sudah dilengkapi sama rel tele. Nah, nanti ini buat pasang teleskopnya nih teman-teman ya. Lalu untuk senapan angin ini mempunyai kapasitas anginnya itu 3500 PSI dengan aman diisinya itu 2700 PSI nih teman-teman. Untuk manometernya sendiri ini ada di sebelah kiri. Nah, lalu ini juga sudah dilengkapi sama magazin. Jadi nggak perlu masukin mimisnya satu persatu karena ini udah pakai magazin. Jadi bisa langsung aja pakai magazin. Kalau misal teman-teman nanti mau pakai single shot juga bisa. Nanti bisa menyesuaikan sesuai seleranya teman-teman mau pakai single shot atau pakai magazin nih teman-teman ya. Untuk chambernya sendiri ini chamber monolight nih teman-teman ya. Dan ini juga sudah dilengkapi sama safety triggernya, ada safety triggernya juga, lalu dilengkapi sama cancel kokang. Nah, fungsinya cancel kokang itu buat batalin tembakan nih teman-teman. Lalu ini untuk grendelnya sendiri pakai seat level ya, atau tarikan samping seperti ini. Nah, jadi ini mantep banget nih teman-teman ya. Untuk pengisiannya ada di sebelah kanan. Wah, oke, mantep banget. Nah, lalu ini bukan magazin ya teman-teman, ini hanya variasi aja. Jadi ini bukan magazin. Untuk magazinnya tetap dipakainya nakan di sini nih teman-teman ya. Oke, untuk senapan ini juga sudah dilengkapi sama setelan power. Jadi nanti bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan dan seleranya teman-teman, mau yang setelan power besar, sedang, atau yang kecil kayak gitu, nanti bisa menyesuaikan. Lalu untuk popornya sendiri ini popor lipat nih teman-teman ya. Nah, mantep banget. Oke, nah ini dibanderol dengan harga berapa sih kak untuk unit sekeren ini lah? Ini dibanderol dengan harga hanya 5.300.000 aja teman-teman bisa langsung dapetin unit ini nih teman-teman. Oke, buat teman-teman untuk cara ordernya seperti biasanya teman-teman bisa langsung aja kunjungi nomor yang ada di bawah ini dan juga langsung kunjungi Tokopedia yang ada di bawah ini nih teman-teman ya. Nah, nanti di sini di toko Arum Sport ini sebelum kirim itu pastinya dicek dulu nih teman-teman ya untuk kelengkapan dan kelancaran unitnya. Dites juga untuk akurasinya setiap pembelian PCP. Nah, untuk teman-teman kalau misal mau video call juga boleh, yaitu di jam kerja mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore nih teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa juga buat subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih banyak. Salam satu laras.